Semuanya lagi dengan Lossy. Let's go random with Lossy. Seperti yang sudah kalian lihat dan ketahui, hari ini itu tanggal 17 Agustus 2023. Artinya, kalian-kalian semua yang merupakan bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke berapa, ayo? Yang ke berapa? Ada yang ingat yang ke berapa? Ke 78 gitu ya. Wah, sudah 78 tahun berarti Indonesia ini merdeka. Bagi mungkin ada penonton aku juga yang dari luar gitu ya. So, 17 August is our proclamation days, Indonesian proclamation day. Usually some district or some region have their own acara apa ya? Their own time to celebrate the event. So sometimes they play some games and others gitu ya. Jadi tepatnya itu juga 17 Agustus 2023 ini kita mau bermain game dengan tema 17-an gitu ya. 17 Agustusan gitu ya, merdeka gitu ya. Seperti yang kalian lihat, aku udah pakai pakaian dengan nuansa merah putih gitu ya. Ini aku kasih lihat nih. Mulai dari pitanya, aku pakai pita warna merah, baju merah, terus sampai ke bawah-bawah-bawah, roknya putih, sampai pakai sepatu warna putih juga gitu ya, biar merah putih lah, sesuai dengan bendera Indonesia, yaitu merah dan putih, oke? Jadi sekarang kita akan main game 17-an merdeka. Aku nemuin ini di Play Store. Sebenarnya ini aku mainnya di Emu, tapi nggak apa-apa. Lumayan juga yang download sekitar 500 ribu lebih kalau nggak salah. Jadi aku pilih game ini, gitu ya. Jadi kita langsung play aja. Pilih permainan yang kamu sukai. Choose the game that you want. Oke. Biasanya di... Oh iya, kalau misalnya kan kalian 17 Agustusan, Agustusan berarti kan suka ada perlombaan tuh di daerah kalian. Nah, ceritain di bawah. Ada pengalaman menarik apa gitu yang kalian temui gitu ya. Atau mungkin cerita unik kalian sendiri yang ikut gitu ya. Misalnya lagi balap karung terus jatuh, atau misalnya lagi tarik tambang terus gimana gitu ya. Silahkan cerita dan komen di bawah gitu ya. Ini biasanya game umum sih, tarik tambang itu pasti ada, balap karung, panjat pinang itu pasti ada banget banyak, dan paku dalam botol gitu ya. Jadi hari ini kita akan memainkan 4 game ini. Ways, mungkin yang pertama tarik tambang dulu nggak sih, kita coba gitu. Tekan tombol tarik sebanyak mungkin. Oke. Mia. Oreh. 90. Oke, kita coba lagi. Apakah bisa lebih cepat? 1. Naik. Wow, naik. Tunggu sebentar. Kita coba lagi, apakah bisa sampai 100? 2, 1. Aduh, telat banget. Ya, tetap 93. Kita coba sekali lagi kalau gitu. Suaranya lucu ya. 1, yeay. Kayaknya memang di 93 deh. Sepertinya ya. Oke, oke.
Karena tarik tambang cuma gitu doang ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian yang main aslinya kan banyak orang dan susah banget gitu ya. Bahkan mungkin sampai tangan kalian pun sakit gitu ya, karena harus narik-narik gitu ya, saling narik gitu ya. Apakah ada yang pernah main tarik tambang dan jatuh di sini, Luis? Nggak lucu ya sih, maksudnya pengalaman menarik lah ya. Selanjutnya kita akan bermain balap karung, gimana kita masak ke eh masak lagi. Oke. Kayaknya kita disuruh lompat. Oh, kiri kanan doang. Ya. Belum aku atur ininya. Apa namanya? Pengaturan ininya. Ya, ya udah deh pakai mouse gak apa-apa deh. Oke, aku nggak tahu sampai sejauh mana. Tapi kita coba aja. Misi, minggir. Awas, aku loncat. Oke, sudah 60-70-an meter. Panjang amat, biasanya nggak panjang-panjang deh kalau balap karung. Capek soalnya. Tapi kan ini game, iya ya, ini game. Misi, awas. Udah 100 nih. Udah sampai setik. Oh, makin cepat. Wah, nggak bisa di-pause ya. Ini harus kita atur dulu kiri kanannya biar nggak pakai mouse. Kalau pakai mouse kan lama. Oh, udah kayak apa namanya, Subway Surf tapi versi dua dimensi. Bukan dua dimensi, apa ya, versi sederhananya lah ya. Nah, itu tuh susah banget ngomong itu. Misi, awas. Oh, kita 200 loh. Oh, tidak. Kalah 48. Ini bisa sampai 100 kah? Tunggu sebentar, aku bakal atur dulu si ininya. Siapa namanya? Ininya. Nah. Ini daerah sini deh. Sama daerah sini. Ya enggak. Oke, tunggu sebentar ya. Kita coba lagi. Ya, yang D-nya. Nah. Safe. Ya, keburu ini deh, udah enggak apa-apa. Ya, malah hilang dia. Nah, udah. Nah, sekarang kan udah bisa kiri kanan nih, jadi lebih cepet gitu kan. Tadi 240 per 40 ya. 400 mungkin 80. Mungkin 500-an meter kali ya. Banyak banget, maksudnya panjang banget balap karung. Udah kayak acara mau jalan santai aja nih mah. Tapi sakit loh balap karung, kita kan harus loncat-loncat. Terus kan terkadang kita ada yang gak pakai sepatu kan ya. Habis itu ya sakit lah, lecet. Biasanya ini lecet. Apakah di sini yang pernah ikutan balap karung? Apakah kalian pernah jatuh juga? Di beberapa daerah udah mulai kreatif sih mereka, kayak misalnya balap karungnya tuh ada yang pakai helm, terus ada yang pakai apa lagi ya? Iya ya, helm ya, kalau nggak salah helm. Terus ada yang karungnya, kan kalian lihat karungnya setengah badan ya. Aku pernah lihat gitu ya, ada yang balap karung dia full masuk ke dalam karungnya gitu, jadi tinggal tersisa kepalanya doang gitu yang di luar. Aduh, ada-ada aja ya. Emang. Kalau yang di sekolah mungkin banyak kali ya, balap karung, tarik tambang, terus apa tuh namanya? Yang sepatu itu. Nah, itulah yang sepatu. Aduh, lupa namanya. Yang pakai sepatu jalan bareng-bareng gitu kan.
kayak game bocil. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan kita memperingati 17 Agustus, memperingati kemerdekaan Indonesia sambil memainkan mainan memainkan permainan tradisional bertemakan Indonesia gitu. Contohnya balap karung, tadi ada tarik tambang juga gitu kan. Baik banget nih. Wah, kita udah sampai 400. Ini sampai kapan sih? Masa nggak ada garis finishnya? Seriusan. Oke, misi. Permisi. Saya mau lewat. Wow, sudah mulai kiri kanan, kiri kanan. Oh, wow. Kita sampai finish, itu 100. Oh, kita menang, dapat 100 skornya. Oke. Tuh, bentar, ini yang tarik tambang, sebel banget deh. Bisa di... Nah. Oke. Udah pakai ini nih. Taraaa! Masih tetap loh. 90 malah. Tuh sebentar ya. Kalau bisa sih sampai 100 ya. Iya. Wah, udah cepet banget loh. Seriusan cuma 91. Coba lagi deh. 2, 1. Aku udah... Yaudah, mungkin mentok di 93 ya. Aduh, panjat pinang dong. Oh. Tunggu sebentar. A, D, oke. Oh no. Game-nya crash. Astaga. Tunggu sebentar ya. Nah, udah. Udah ya, aman ya. Sekarang kita bisa main lagi lah ya. Astaga, pantesan aja nggak ada suaranya. Dari tadi aku mute. Ya, mati lagi dong gue. Ya udahlah, biarin lah. Nggak ada suara gamenya tadi. Sekarang baru ada ya. Game panjat pinang. Panjatlah pinang tersebut dan hindarilah barang-barang yang terjatuh. Hindari barang-barang yang terjatuh. 3, 2, 1. Oh, 500 meter lagi kah? Awas barang-barang. Payung. Oke, sabar aja lah ya. Oke, 32, 34. Sampai berapa nih? Awas payung. Kenapa ada payung sih? Oh, panci. Astaga. Ini deh. Oh. Hore, kamu hebat. Ah, begitu doang. Ya, mari jadi kita panjat pinang, memanjat pohon pinang mungkin ya. Sampai ke atas, menghindari barang-barang yang jatuh dan kita mendapatkan hadiahnya gitu ya. Pilih permainan yang kamu sukai. Siapa yang pernah main panjat pinang sini? Aku nggak pernah sih. Kayaknya takut deh buat naiknya, takut jatuh, ya nggak sih? Oke, game terakhir yang kita akan mainkan adalah paku dalam botol. Game paku dalam botol. Ini gimana? Masukkanlah paku ke dalam botol dengan memperhatikan petunjuk yang bergerak-gerak. 3, 2, 1. Astaga. Ya. Coba lain kali ya. Game paku dalam botol. 3, 2, 1. Kenapa sekali ini ya? Ya. Hampir banget. Naik, masuk. Hore, kamu hebat.
Ya, tapi skornya Bikin 84. paku dalam botol. Harus kali, Tiga, Gus. Eh, dua, sekali. satu. Ya, hampir banget. Ya. Astaga, itu udah pelan banget. Seriusan aku se... Coba lain kali ya. Game Bisa paku nggak dalam sekali gitu botol. ya? Fokus, Tiga, fokus. dua, Dua, satu. satu. Pas udah di garis merah deh kayaknya. Hore, kamu Buat sekali hebat. coba. Ya, aku dapat satu. Game paku dalam Oh, botol. harus cepet kali ya. Tiga, dua, Kok satu. gitu sih? Ya. Coba lain kali ya. Game paku dalam Kalau botol. diburu-buru nggak bisa. Tiga, dua, Dua. satu. Sah. Ya. Sah. Susah sekali. Hore, Ya, kamu walaupun ini, hebat. tapi skornya 80 Game ya. paku dalam botol. Ini terakhir ya. Tiga, dua, satu. Sah. Hore, kamu 100. hebat. Ya, 98. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Pilih Wah. permainan yang kamu sukai. Jadi itulah untuk game hari ini, dimana walaupun singkat gitu ya, tapi kita sudah memainkan game bertemakan Merdeka. 17. Jadilah juara di Lomba Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-72. Oh, ini yang waktu dulu, sekarang 78 ya. Jadi kita sudah memainkan game 17-an Merdeka, di mana Pilih ada 4 permainan yang kamu sukai. game, yaitu tarik tambang, balap karung, panjat pinang, paku dalam botol. Tarik tambang kita 90-an, balap karung dan panjat pinang kita dapat skor 100 tadi, dan paku dalam botol kita 80-an ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita udah main game keempat dari game tersebut. Kira-kira kalau kalian bagaimana, apa yang kalian lakukan di tanggal, di hari ini ya, 17 Agustus 2023, ceritakan pengalaman unik kalian kalau misalnya kalian-kalian yang ada ikut lomba di daerah kalian gitu ya. Oke lah, gak usah lama-lama, kasihan juga kan kalian pasti ada acara 17-an lain lagi gitu ya. Kalau gitu sekian untuk video kali ini. See you in the next video session with Random Lousy. Let's go Random with Lousy. Bye bye. See you. Kalau tadi di awal gamenya gak ada suaranya, maafkan ya, ternyata aku ke mute ya, lupa di open.